rangka Hari Ibu ini memang ada berbagai kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya rangkaian kegiatannya adalah Jalan Sehat Keluarga yang kita laksanakan pada pagi hari ini yang kita pusatkan di Gelora Bung Karno. Itu adalah diikuti mungkin lebih dari 30.000 peserta. Dan gerak jalan sehat ini tidak hanya di pusat dan pelaksanaannya di Jakarta saja. Ini serentak dilakukan di seluruh pelosok Indonesia dengan pola yang sama yang kita lakukan di seluruh pelosok tanah air ini. Mudah-mudahan melalui peringatan Hari Ibu ini kita harapkan jadi momentum penyemangat bagi kaum perempuan di seluruh pelosok Nusantara ini, sehingga ke depan bisa menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri, kreatif, dan melahirkan generasi emas di masa yang akan datang. Sebetulnya Hari Ibu itu bukan cuma sekali setahun, setiap hari itu Hari Ibu. Jangan kita sayang ibu cuma hari tanggal 22 doang. Karena seorang ibulah saya semangat untuk terus berlatih untuk menjadi pahlawan yang tangguh dan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia ini. Selamat Hari Ibu! Indonesia! Indonesia maju! Sesuai dengan